Pemirsa, bakal calon legislatif DPR RI Partai Perindo, Vena Melinda, mengajak warga Blitar, Jawa Timur untuk menjaga kesehatan dengan senam bersama. Selain senam sehat, Vena juga aktif mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo. Bacalek Partai Perindo Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda, memiliki cara tersendiri dalam merebut hati masyarakat di pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan rutin menggelar senam sehat di daerah pemilihannya. Kali ini selebritis tanah air tersebut menggelar senam sehat bersama komunitas jantung sehat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tak hanya senam sehat, dalam kesempatan ini Vena Melinda juga mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi ke komunitas jantung sehat. Manfaatnya misalkan ada yang kita ya nggak minta ya Pak, kita mintanya selamat semua. Ada kita kecelakaan, kita di cover oleh asuransi dari Perindo ini. Sangat bagus sekali bagi masyarakat kita, jadi semua tahu kalau Perindo itu bagus. Dari Perindo termasuk Mbak Vena Melinda, ya semuanya lah bagus. Ibu dari aktor terkenal Verel Bramasta ini juga menggelar kegiatan senam sehat di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Vena juga berencana membuka rumah aspirasi yang akan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk masyarakat. Insya Allah saya sebentar lagi akan melaunching rumah aspirasi Vena Melinda. Jadi di rumah aspirasi akan ada les gratis buat anak-anak. Kayak les ikro, les bahasa Inggris, kemudian juga les kumon. Jadi saya berusaha ya meskipun masih lama, tahun depan pesta demokrasi, tapi saya karena memang dapilnya dari dulu dapil Jawa Timur 6, saya yakin mereka adalah pemilih-pemilih yang benar-benar bisa memilih wakil rakyat yang amanah. Melalui berbagai programnya, Vena Melinda optimis Partai Perindo mampu meraih target 2 digit suara dalam pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.